Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama channel Tiffanismi TV. Ini di Pasar Pahing Langon Sragen ya. Ini pasarannya Pahing. Pasarannya Pahing ya. Ini di hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Ini di lapaknya Pak Kaji Gana ya. Ini spesialis babon-babon kayak gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Tiffanismi TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman bisa update video terbaru dari Tiffanismi TV. Oke, semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung review harganya. Ini bersama Pak Kaji Gana, tadi sudah ngobrol-ngobrol. Ini mintanya 16 ya, 16 juta. Rp16 juta. Oke, kita tanya-tanya Pak Kaji Gana. Minta berapa ini? 16 juta, Mas. 16 juta. Sudah IB ya tadi ya, Pak Kaji? Iya. Di IB 2 bulan. Katanya. Katanya. Ya nanti kalau isi ya bejonya yang beli gitu ya, Pak ya. Minta 16 juta sudah IB 2 bulan. Bawa berapa tadi, Pak Kaji? 5. Sudah laku berapa, Pak Kaji? 2. 3 ini mana lagi yang 2, Pak? Oh, yang ini. Oke. 15 juta ya. Jenis apa ini, Pak Kaji? Ini pegon. Pegon. Pegon 15 juta, teman-teman. Nanti bisa langsung hubungin Pak Kaji Gana. Pegon 15 juta. Satu lagi mana, Pak? Yang satu kecil ya, Pak? Oh, yang satu kecil. Oke, yaudah. Ini ya, yang luar biasa. Oke, teman-teman, kalau berminat langsung ke lapaknya Pak Kaji Gana ya. Ini tencangannya paling depan ini. Paling depan, paling ya, di tempat penurunan sapi yang utara ini. Nomor telepon Pak Kaji Gana, nomor telepon
082 226 947 492. Oke, terima kasih Pak Haji Gana. Nanti semoga laku. Teman-teman yang berminat langsung ke nomornya Pak Haji Gana ya. Spesialis ya babon-babon, doro juga ada. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Update babonan di Pasar Pahing Langon Sagen. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.